Halo guys, kembali lagi bersama saya Bian, owner dari bengkel Bian Body Kit. Nah, kali ini kita sedang melakukan pengerjaan body kit Innova model Titum. Jadi semua body kit ini, pengerjaan di kita itu seperti biasa, semua plug and play. Nah, perlu kalian ketahui, untuk semua body kit pasti modelnya sama, barang tersebut sama, tetapi ada satu hal yang kalian perlu tahu. Nah, cara pengerjaannya, cara pemasangannya, yang pasti setiap bengkel berbeda-beda. Nah, kalian pengen tahu hasil semuanya, detailnya, jangan kemana-mana, terus pantengin channel kita. Dan yang pasti kita akan memberikan garansi apabila hasil tidak rapi, oke? Oke guys, nah ini sudah selesai kita melakukan pemasangan. Tadi kalian sudah melihat nih, dari segi pemasangannya, dari prosesnya. Nah, ini semua sudah kelihatannya sudah rapi. Nah, body kit ini yang saya suka adalah dia memiliki kroman, karena yang menjadikan penampilan lebih sporty, nilai plusnya di body kit Titum ini adalah di bagian kroman. Karena khusus untuk body kit mobil Innova yang hanya memiliki kroman yang panjang ini adalah model Titum. Karena yang model yang lain seperti model Krista, Activus, itu dia nggak memiliki kroman. Dan dia juga memiliki lampu DRL. DRL-nya itu dia terpisah ya. Jadi ada titik-titiknya, ada 5, kiri 5, kanan 5. Dan semua overall sudah rapi. Yang pasti kita akan memberikan garansi nih kalau misalkan hasilnya nggak rapi. Dan juga di bagian sini antara bodi dan mobil, nah ini semua pemasangannya pokoknya overall sudah rapi. Yuk kita lihat di bagian samping. Di bagian samping juga semua sudah kita melakukan pemasangan nih, antara body kit dengan body mobil semua sudah oke, semua sudah rapi, sudah kita quality control lagi nih sebelum kita menyerahkan mobil tersebut kepada ownernya. Dan di mana body kit ini juga di bagian sasker juga kita pandukan warna hitam doff supaya penampilannya tuh lebih rapi, supaya penampilannya lebih sporty, dan dia memiliki nilai plus. Karena kalau misalkan kita satu warna, kalau saya sih pribadi kelihatannya polos ya. Jadi dia harus memiliki panduan warna supaya kelihatannya juga enak juga dilihat. Dan bagian belakang kita akan saksikan. Nah, yang bagian belakang nih sudah semua sudah pemasangan sudah rapi, kalian bisa lihat. Dan kalau misalkan yang dia pasang kroman lagi di sini, wah itu menjadi nilai plus lagi, karena di atasnya kroman dan juga dipandukan body kit ini ada kromannya juga. Nah, itu akan menjadikan senyawa, karena yang memiliki kroman ini adalah tipe Fendler, dan ini mobilnya tipenya tipe G. Dan juga yang saya suka penampilan ini adalah dia memiliki tekstur body kitnya, sportinya itu dapat, karena dari lekukannya, dari modelnya, pokoknya memang Titum oke lah dia mendesain body kitnya, karena menjadikan penampilannya itu lebih sporty. Karena mobil ini sebenarnya kalau nggak pakai body kit itu, kalau saya sih pribadi juga kurang oke ya, karena dia sangat polos biasa aja. Nah, nanti kalian bisa lihat seluruh pemasangan body kit ini hasilnya seperti apa, dan akan saya jelaskan juga mengenai hasil di workshop kami. Kami memberikan satu garansi. Garansinya apa? Yang pertama adalah kerapihan. Bagi kalian pemasangan di bengkel kami, kami memberikan garansi apabila hasil pemasangan tersebut tidak rapi. Yang kedua, masalah cat. Cat otomatis kita memberikan cat yang terbaik, karena kita melakukan pengecat sendiri, bukan oper. Jadi dari segi pengecatan, kita benar-benar tahu bahan mana yang kita kasih, dari segi thinner, dari segi cat, sampai segi vernis tersebut. Nah, itu semua kita kasih yang terbaik. Dan juga bagi kalian yang ingin bertanya langsung mengenai tentang body kit ini, bisa datang langsung ke workshop kami di Jalan Mardani Laya nomor 25A di Cempaka Putih, atau hubungi nomor di bawah ini. Kalian juga bisa search di Google Maps ataupun di West, search aja di Bian Body Kit. Dan di Instagram kami juga kalian bisa lihat untuk mengenai tentang galeri yang sudah kita kerjakan di @bianbodykit. Oke, sekian dulu dari channel kami, dan terus saksikan video-video berikutnya, dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Thank you.